Audi told you guys, Sarawak the best hospitality. Yes. So this is one of the best hospitality. That's true. Agak-agaklah kubur. Agak-agaklah kubur. Bang Mawang. You kata macam aku ya Allah. Sama je. Gila lah. Simpan barang. Lepas ya kita untuk makan-makan. Betul. Lepas ni kita makan durian. Nanti buka. Bagi orang letak je situ. Letak je situ. Letak je situ tak apa. Jangan buka dulu. Bagi orang mandi dulu, solat dulu apa semua. Oh, kalau orang Belaga pun sekolah agama Sibu juga eh. Jauh nak juga. First base. Abang, tolak kau dah ambil sikit. Bala, bro. This is my relative lah. Relative. Awang tahu, sudah orang ambil, sudah ada yang di pintu. Kami orang banyak relative. Tolak kau dah ambil dulu. Nain. Kelak kepada dengan Naya lah. Sudah ambil. Ambil bekas untuk letak biji dia. Kau dah bertemu anak datuk ya. Family-nya tu. Padu hal. Yes. Sebab itulah kita ini Kadok Academy, Kadok Academy Bank. Apa tu channel Kadok ni sebenarnya merapatkan silaturahim orang cakap. Sebenarnya rezeki itu tidak salah alamat. Penjudahnya makan durian dulu kita. Makan durian. Baik, kalau singkat ke pajamnya. Jangan lupa ajar cara cuci tangan kita. Dah masih sempat tengah. Kalau kamu nak cuci tangan makan durian nak hilangkan bau tu, ambil biji ni. Jangan ambil kulit dia tajam. Ambil biji dia ni, cucilah tangan. Kulit kan tajam. Cuci dengan air. Lalunya macam ni, pegang ni, cuci macam tu. Biji ni yang halus ni. Cuci pakai dia. Kumur pakai dia hilang bau mulut. Orang itu salah satulah. Tapi sebenarnya susah juga. Sebab tajam. Petua nak hilangkan bau durian. Habis dah sponsor. Kuat kau makan eh. Dah pergi mandi. Jom, siapa nak bergambar, jom. Jap. Nanti kena kecam. Okay. Alright. Thank you. So macam mana nak cuci tangan? Ambil biji ni, yang kecil ni. Okay, mana selepas aku tadi? Hilang selepas mak aku. Oh, Jamil pakai. Engkau agak-agak lah Jamil. Itu selepas mak aku tu. Selepas mahal tu. Macam cara kebetulan je. Datuk aku tak sampai malam tadi. Ni. Cuci. Hilanglah bau durian. Macam ya. So tangan hilang lah bau durian. Okey. Bau ikan semah je ada. Bau durian hilang, bau ikan semah je ada. Ikan purau. Tadi tu empurau ke? Tadi tu purau. Empurau. Oh, itu yang mahal tu. Masuk dalam. Biar mereka mandi dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni kita akan buat live dekat waterfront tu. Sebab nak mempromosikan apa nama tu, ada pertandingan ngajat 21 hari bulan nanti kan. So kita akan bagi teaser kepada kamu orang lihat bagaimana kumang-kumang. Orang Iban cakap kumang tapi sebenarnya anak-anak gadis. Dok nyam. Dia akan buat persembahan ngajat sapi. Pagi besok mesti berkabus.
Pagi esok berkabus kat tempat ni guys. Pagi esok saya bangun subuh, saya akan online lah. Men viewer waktu apa ngajak iklan. Ah. Sampai 10K. Kedok pun. Okey boleh ngajak. Boleh. Gambar cepat. Mana kamera kau? Ha. Lemak sampai. Baru sampai. Okay. So Al-Kisah dia guys, waktu saya kena kuarantin dekat Sibu tu, anak mereka ni bagi saya review mereka punya kuih. Kuih apa? Kuih kicap belaga. Kuih kicap belaga. Kerana apa yang saya buat sales anak dia naik? Kita cakap kita nak menumpang rumah dekat belaga. Rupa-rupanya keluarganya ada di sini. Itulah dulu kita tolong orang, orang tolong kita balik. Sebab tu tak rugi tolong orang ni. Tak rugi tolong orang ni. Biarlah mereka mandi dulu. Bilik air ada satu kan? Salah seorang makcik ya, jual air periuk. Air periuk? Air masak ke orang Sarawak. Air masak. Atas sama, pilih atas sama. Yes, yes. Mandi ke atas bawah? Atas ada juga, di bawah ada. Jaman semua. Okey, terima kasih. Tahu-tahu kami situ. Aha. Kami memang rumah tu memang situ. Kami orang di Sibu, on and off di situ. Jauh lah juga. Yang tu, ini tak kampung kami tu. Kami juga. This is our relative, all my relative lah situ. Baik. Yang emak kita tadi, anak buah kami. Aha. Yang minat kaduk mana satu? Semua minat. Inilah yang paling-palingnya. Ini paling minat lah. Sentiasa aja nanggap. Okey, saya naik atas dululah. Okey. Relax. Alright. Saya naik atas dulu. Mandi kau. Baik. Besar betul buah mang dia ni. Besar betul buah mang dia ni. Ha, tengok Maluda. Dekat dapur pun dia boleh solat. Itulah dia Maluda. Dekat dapur pun dia boleh solat. Kita duduk situ lah. Duduk situ, bro. Alright. Boleh, bro? Boleh. Kau dah mandi belum? Aku solat dah, bro. Kau dah solat dah? Aku dah solat. Baik. Bekas yang baju-baju semalam yang kita cuci tu, kau bawa naik sekali ke dalam kereta? Tak, bawa pergi cuci bawah. Biar yang semalam punya? Oh, tak apalah. Alright, guys. Kejap. So guys, kita akan break dahulu. So di sini tempat kita tinggal. I see you guys next time. Malam nanti kita jumpa lagi live persembahan orang Ulu di WAF. Salam.